Tugas pemuktahiran data pemilih atau PPDP bersama KPU dan Panwaslu Sabtu pagi mendatangi rumah dinas wali kota Jambi, Haji Syarif Fasyah. Dalam kesempatan ini ada 4 orang yang dilaporkan Fasyah kepada PPDP untuk menggunakan hak suara pada pilkada mendatang. Setelah menerima KTP dan KK, PPDP langsung mendata nama pemilih pada formulir. Rencananya Fasyah akan menggunakan hak suaranya bukan pada lingkungan rumah pribadi, melainkan di lingkungan rumah dinas yaitu di TPS 07 Kelurahan Sungai Putri, Kecamatan Telanai Pura, Kota Jambi. Pagi ini saya selaku masyarakat Kota Jambi dilaksanakan coklit, pencocokan dan penelitian data untuk Pilwako bulan Juni ini nanti. Saya selaku warga juga dicoklit dan kebetulan. Dari Jambi, Ria Agustin, Tribrata TV, salam Tribrata.